Because today, we have the best of all the creative industries here today to talk to you and give you an idea what the opportunities are in the creative industries. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ini. So, apa khabar semua? Tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua, semuanya baik-baik belaka harapnya. Alright. Selamat datang ke Majlis Pengumuman Pemenang Creativity at Schools. Dan saya Syafiq, pengacara majlis untuk pengumuman pemenang Creativity at Schools pada pagi ini. Bagi pihak MDEC, kami mengalokkan kesudian anda semua kerana bersama-sama dengan kami dalam majlis atas talian ini. Sebelum kita mulakan, izinkan saya bercerita sedikit tentang latar belakang program Creativity at Schools ini. Okay? Program ini telah diperkenalkan sejak tahun 2016 dan ia telah memberi peluang kepada 450 buah sekolah menengah dan memberi pendedahan kepada 2,000 orang pelajar. Matlamat program ini adalah untuk memupuk minat dan memberi pendedahan kepada semua pelajar berkenaan dengan bidang industri kreatif. Program Creativity at Schools terbagi kepada dua program utama yang menawarkan kemahiran dan pengetahuan berkenaan bidang kreatif, iaitu Level Up at Schools, program pembangunan aplikasi permainan digital ataupun digital game, di mana pelajar akan belajar tentang programming, belajar tentang game design, UI UX dan lain-lain lagi. Dan satu lagi program kita panggil sebagai Creative at Schools, yang mana program memberi tunjuk ajar berkenaan penghasilan animasi mudah seperti pembinaan storyboard, modeling, rendering dan berbagai lagi. Okey, selain daripada itu, program ini juga digalakkan untuk para peserta menyertai pertandingan peringkat kebangsaan. Dan pemenang akan membawa pulang hadiah wang tunai, gadget, sedia penyertaan dan pelbagai lagi. Buat pengetahuan semua, yang lebih menarik mengenai penyertaan pertandingan kali ini ialah semua peserta yang join kelas pembelajaran yang join this program, mereka menyertai kelas pembelajaran sendiri ataupun self-learn selama 3 minggu untuk Creative at Schools dan 4 kelas pembelajaran Level Up at Schools. Dan dengan itu terhasillah semua karya-karya yang bakal anda saksikan pada hari ini. So, sambil belajar, anda juga boleh belajar buat animation dan game. It's very very, apa orang kata, it's very very fun. Selain daripada kita belajar apa yang kita belajar di sekolah, kita juga dapat buat sesuatu yang fun pada masa yang sama. Alright? Untuk pengetahuan anda semua yang menonton hari ini, adik-adik semua, kami juga akan mengadakan sesi quiz. Okay?
So sepanjang perjalanan kita punya program pada hari ini, kita punya majlis pada hari ini, kita dah sediakan quiz dan adik-adik cuma perlu scan QR code yang disediakan ni, yang sedang tertera sekarang ni, untuk menyertai pertandingan quiz yang menarik ni. Okay, soalan yang pertama, saya beri soalan dia, ada tiga soalan. So soalan yang pertama adalah, berapa banyak maskot atau karakter yang muncul di sepanjang upacara pengumuman pemenang Creativity at Schools? Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berapa banyak kategori yang dipertandingkan semasa anugerah Level Up at Schools Game Award? Okay, itu soalan yang kedua. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ketiga, berapa banyak kategori yang dipertandingkan semasa anugerah Creative at Schools Animation Award? So itu tiga soalan yang soalan-soalan quiz, dan 20 orang terawal yang menjawab soalan dengan betul akan mendapat hadiah misteri dari kami. Okay, so make sure korang semua fokus, beri perhatian sepanjang majlis ini berlangsung. Okay, alright, sebelum kita memulakan majlis, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berusaha Encik Jasmi Zain bin Muhammad Isa, Pengurus Kanan Penyelidikan dan Ekosistem Perniagaan Bertenaga Digital MDEC, untuk memberi ucapan pembukaan pada majlis pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada Encik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Cik Johari Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Forest Interactive Sdn Bhd, juri Anugerah Creativity at Schools, Lee Chun Long, Yutika Nadisha Pairis, Sin Chun Hu, Muhammad Afiq bin Abdul Salam, Rebecca He, Karyen dan Muhammad Zuhaib Malik, pegawai-pegawai KPM, pegawai dari MDEC dan Forest Interactive, para guru, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu, tahniah kepada adik-adik yang telah berjaya menyertai program Creativity at Schools. Program Creativity at Schools merupakan anjuran bersama MDEC dan Kementerian Pendidikan serta rakan industri dan akademik. Program ini merangkumi dua program berkait, iaitu Level Up at Schools dan Creative at Schools, yang telah dianjurkan sejak 2016. Program ini diwujudkan bagi memupuk minat generasi baru dalam industri kreatif, terutamanya bidang animasi, kesenian dan permainan video dan sebagainya. Ini selaras dengan dasar pendidikan STEM dan merupakan aktiviti tambahan untuk pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum sekolah atau PAJSK. Pendek kata, pihak kerajaan melalui MDEC, KPM, rakan industri dan akademik berhasrat untuk memperkukuhkan kemampuan dan keupayaan pelajar-pelajar bagi membuka peluang kerjaya dan perniagaan di masa hadapan. Industri kandungan digital ini merupakan salah satu daripada ekonomi digital Malaysia. Kesedaran tentang industri ini adalah amat penting untuk membina bakat muda yang berkemahiran tinggi, mampu bersaing di peringkat dunia dan inklusif untuk terus membangunkan ekonomi digital negara. Mungkin ramai sudah sedar bahawa industri kandungan digital ini bukanlah kecil. Pendapatan syarikat kandungan digital seperti studio animasi dan pembangun permainan video berjumlah lebih daripada 7 bilion setiap tahun. Terdapat lebih daripada 350 studio di Malaysia yang terlibat secara langsung dalam pelbagai peringkat pembangunan dan pengeluaran. Saiz industri ini pun sudah melebihi 10,000 tenaga pekerja. Industri kandungan digital mempunyai masa depan yang cerah dalam menentukan ekonomi negara. Kelestarian industri ini amat nyata, di mana kemahiran yang diperlukan masih lagi berkurangan. Dari segi hasil kandungan digital pula, intellectual property, iaitu IP, keluaran syarikat kandungan digital di Malaysia sudah berjaya di pasaran domestik maupun di luar negara. Sebagai contoh, pada tahun 2019, gabungan kutipan filem animasi di panggung untuk ketiga-tiga filem terbesar, Ejen Ali The Movie, Boba Boy 2 dan Upin Ipin Chris Siaman Tunggal, meraih lebih daripada 85 juta ringgit atau 2/3 daripada kutipan wang keseluruhan filem domestik Malaysia untuk tahun 2019. Ladies and gentlemen, creativity requires that we experiment and we explore, we take risks and listen and experiment to our ideas. As parents and teachers, we are responsible to provide opportunities and acknowledge the importance of creativity, especially when the world is moving towards IR 4.0. Since its inception in 2016, the program has trained close to 2,000 secondary school students and partnered with 16 public and private education partners consisting of universities and mega hubs. Thank you so much to our partners for having been with us and are still supporting us to this day. Today, we will acknowledge and reward the best award winners for the
students' performance in the Creativity at School competition. The participating students have shown their commitment and successfully produced good quality games and great animation. Give them all, please, a virtual round of applause for their achievement. Sebelum mengakhiri, ingin saya menunjukkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya Encik Zainal dan pegawai-pegawainya dari bahagian sukan co-curriculum dan kesenian serta Forest Interactive. Encik Johari, thank you so much untuk bersama kami sebagai tuan rumah sebagai majlis ini dan menjayakan program ini. Dengan tidak melengahkan masa lagi, marilah kita meraihkan bersama-sama pemenang-pemenang Creativity at Schools hari ini. Terima kasih dan insyaAllah kami akan berjumpa lagi di Creativity at Schools 2021. Terima kasih. Itu dia ucapan pembukaan daripada Encik Jasni. Terima kasih banyak-banyak untuk ucapan tersebut. Dan seterusnya, majlis ingin menjemput dengan segala hormatnya yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, pengarah bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu buat pertama kali dalam talian untuk Majlis Anugerah Creative at Schools yang berusaha Encik Mohon Lau, pemangku pengarah bahagian kandungan kreatif digital Perbadanan Digital Ekonomi Malaysia MDEC, yang berusaha Encik Johari Mustafa, Ketua Eksekutif Forest Interactive Sdn Bhd, rakan-rakan saya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat-pejabat pendidikan daerah, para peserta yang turut hadir pada hari ini untuk menyaksikan anugerah kreatif at schools bersama para ibu bapa, dan seterusnya tidak lupa kepada juri-juri bagi anugerah kreatif at schools, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk Majlis Anugerah Creative at Schools yang buat julung kalinya diadakan secara dalam talian. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ingin merangkapkan ucapan terima kasih khasnya kepada MDEC atas usaha yang telah dilangsungkan selama ini untuk menjayakan program-program Creative at Schools, dan juga kepada penaja pada tahun ini iaitu In the Forest Interactive Sdn Bhd atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan program-program yang telah dilangsungkan. Dan tahniah juga kepada para peserta yang telah pun menyertai Creative at School, program Creative at School bagi tahun ini, dan diharapkan agar ianya akan menjadi penyuntik semangat untuk memberikan minat murid ini ke dalam aktiviti-aktiviti digital yang dilangsungkan sepanjang tahun dalam program sama ada melalui Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun melalui MDEC sendiri. Sedang hadirin, sebagaimana yang kita sedia maklum, pandemik COVID telah banyak menjejaskan program-program yang dirancang bagi tahun 2020 dan kita jangkakan juga bagi tahun 2021. Dan sememangnya usaha yang dibangunkan oleh MDEC dalam membangunkan era digital di Malaysia ini sangat-sangat membawa makna, khasnya dalam keadaan semasa ini, dalam new normal yang kita hadapi ini. Perancangan awal MDEC sejak memulakan program Creative at School ini pada tahun 2016 telah memberi impak yang besar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, khasnya kepada para pelajar dalam mereka menangani keadaan semasa dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam talian dan dalam usaha-usaha mereka untuk merangka program-program bagi aktiviti-aktiviti mereka di sekolah. Jadi sememangnya program ini sangat-sangat kita hargai dan diharapkan akan dapat diteruskan. Program Creative at School ini sebagaimana kita sudah maklum terbagi kepada dua program, iaitu Level Up at School dan juga Creative at School, dan program ini telah pun menarik minat ramai murid. Saya difahamkan bagi tahun ini 50 penyertaan telah pun diperolehi bagi program-program yang dilaksanakan, tapi sepanjang ianya dilaksanakan dari tahun 2016 itu 450 sekolah telah pun dapat manfaat daripada program seumpama ini. Adalah menjadi harapan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam masa-masa akan datang ini agar lebih banyak sekolah dapat dilibatkan sama dalam aktiviti-aktiviti yang sebegini. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan the fast track of digitalization in Malaysia, dan kita harapkan sekolah-sekolah kita juga akan mampu untuk
bersaing dalam era digital ini, khasnya dalam bidang pendidikan. Keseluruhan kita ada lebih kurang 10,200 lebih buah sekolah seluruh Malaysia dan 450 yang mengikuti program Creative at School ini, sangat kecil bilangannya. Dan menjadi harapan saya agar program ini dapat dalam masa akan datang kita perluaskan untuk penglibatan lebih ramai murid dan lebih banyak sekolah menyertai program-program yang seumpamanya. Kepada para pelajar yang telah pun menyertai program ini, saya ucapkan tahniah kepada pencapaian anda. Kita akan umumkan pemenang-pemenang bagi anugerah Creative at School ini sebentar lagi. Dan saya pasti kejayaan anda itu adalah hasil berkat kerja kuat anda dengan sokongan padu daripada guru-guru. Terima kasih juga diucapkan, dan juga yang terutamanya kepada para ibu bapa yang terus saja memupuk dan menggalakkan minat anak-anak anda dalam bidang digital ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada MDAC dan juga kepada Forest Interactive Negeri Berhad atas penganjuran Creative at School dan juga penganjuran Majlis Anugerah pada hari ini. Kepada para pemenang, saya ucapkan syabas dan tahniah, dan teruskan usaha anda dalam memupuk minat anda dalam bidang digital ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Okey, itu dia ucapan daripada yang bersama Encik Zainal Abbas. Terima kasih banyak-banyak untuk ucapan tersebut. Dan sebelum kita mulakan, adik-adik semua dah ready ke untuk kita announce pemenang-pemenang dalam majlis hari ini? Korang semua dah ready? Kalau dah ready, mari kita mulakan majlis hari ini dengan kategori Anugerah Animasi Kreatif at Schools, kategori seni visual terbaik. Jom kita tengok video trailer ini. Itu dia pemenang untuk anugerah seni visual terbaik, jatuh kepada Adam Auzai bin Muhammad Zapir dari SMK Said Safi. Tahniah diucapkan, dan adik Adam akan mendapat membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Dan seterusnya, bagi anugerah syutingan penyanyi terbaik, pemenang akan menerima juga sekali lagi wang tunai RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Dan sekali lagi, pemenang bagi anugerah suntingan bunyi terbaik dimenangi oleh adik Adam Auzai bin Muhammad Zafir dari SMK Said Safi. Tanya! Yeay! Good job! Alright. Bagi anugerah seterusnya ialah anugerah cerita asal terbaik. Okay? Bagi anugerah cerita asal terbaik ni, kita tengok dulu video trailer ni, siapa pemenang dia. Jom! Do you know there are 70 goals for sustainable development in United Nations? Among all the 70 goals that United Nations would like to achieve are such as good health and well-being, gender equality, quality education, and clean water and sanitation. But our problem is have a clean water and a good sanitation. You know, this is worldwide problem, not just our country's problem. So my fellow friends, we must always protect our water from pollution in order to have clean water for a better life. Itu dia pemenang bagi anugerah cerita asal terbaik, Muhammad Arif Fauzan bin Fairul Hisham dari SMK Bukit Mercu. Tanya, adik Muhammad Arif Fauzan akan mendapat wang tunai berjumlah RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Tanya sekali lagi. Dan seterusnya, anugerah animasi kreatif bagi kategori anugerah penyuntingan terbaik, dan pemenangnya sekali lagi saya umumkan, Muhammad Arif Fauzan bin Fairul Hisham dari SMK Bukit Mercu. Tahniah, dapat RM1,000 lagi dan juga sijil penyertaan. Good job. Alright. Dan seterusnya, saya akan umumkan senarai pemenang bagi hadiah sagu hati kategori anugerah animasi kreatif at school. Dan pemenang hadiah sagu hati bakal membawa pulang
wang tunai bernilai RM500 dan juga sijil penyertaan. Okey, dan berikut adalah nama-nama pemenang sebuah hati, iaitu Muhammad Azim bin Muhammad Razimi, Danish Irwan Khairuddin, Danish Imran Khairuddin, Nick Daniel bin Nick Jasim, Hasha Akilah binti Ahmad Nur Rashidi, Muhammad Aiman Haikal bin Hasrul Nizam, Mark Eldrick bin Vincent Buyun, Nurul Zahra Alia Nabha binti Muhammad Nizam, Muhammad Danish Hakim bin Muhammad Khairul Nizam, dan yang terakhir Nur Ilmi Arif bin Nur Azhar. Tahniah kepada semua pemenang hadiah sagu hati juga. Alright, okay, good job. Dan ini anugerah yang ditunggu-tunggu bagi Creative at Schools, kategori anugerah animasi terbaik. Dan untuk kategori ini, kita dah senaraikan 3 orang finalis. So, tak pun buang masa, jom kita tengok siapa finalis. Do you know there are 70 goals for sustainable development in United Nations? Among all the 70 goals that United Nations would like to achieve are such as good health and well-being, gender equality, quality education, and clean water and sanitation. But our problem is have a clean water and a good sanitation. You know, this is worldwide problem, not just our country's problem. So my fellow friends, we must always protect our water from pollution in order to have clean water for a better life. Okey, itu kita dah lihat 3 finalis ya. Jadi, saya akan umumkan sekarang ini tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Adam bin Zulkifli dari SMK Agama Wataniah Jertih Terengganu. Tahniah. Adik Muhammad Adam akan menerima hadiah wang tunai bernilai RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Manakala Naib Johan, agak-agak siapa dapat Naib Johan? Siapa agak-agaknya? Alright, itu dia Muhammad Arif Fauzan bin Fairul Hisham dari SMK Bukit Mercu, dan adik Muhammad Arif akan menerima hadiah wang tunai bernilai RM2,000 dan juga sijil penyertaan. Alright, bagi tempat pertama dimenangi oleh Adam Auzai bin Muhammad Zapir. Sekali lagi, tahniah, adik Adam akan menerima hadiah wang tunai bernilai RM3,000 dan juga sijil penyertaan. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada semua finalis bagi kategori anugerah animasi terbaik. Alright, so kita dah pun selesai yang bagi anugerah animasi Creative at Schools. So adik-adik yang tercalon dalam Creative at Schools dah boleh menarik nafas lega, dah boleh breathe, okay, dah boleh relax, okay. Alright, so sekarang kita beralih pula ke anugerah Level Up at Schools. Dan kategori yang pertama untuk Level Up at Schools ialah anugerah seni visual terbaik. Okay, so anugerah seni visual terbaik ini, pemenang akan membawa pulang RM1,000 dan juga sijil. Dan pemenangnya adalah, calon-calon dia dulu. Calon-calon dia dulu adalah Beth Kai Feng dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur dan juga Liu Tian N dari SMK Bau. Dan pemenangnya adalah jeng-jeng-jeng, Liu Tian Eng dari SMK Bau. Tahniah, Adam dapat RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Woohoo, good job. Alright, anugerah seterusnya ialah anugerah teknologi terbaik. Pemenang akan bawa pulang RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Untuk ini, kita lihat siapa finalis bagi kategori ini. Itu dia. Sekali lagi,
Liu Tianan dari SMK Bau dan juga Airil Haris bin Zulkifli dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Dan pemenangnya adalah Liu Tianan dari SMK Bau. Tahniah sekali lagi, dua kategori dia sapu. Good job. Alright. Kategori seterusnya bagi anugerah Level Up at Schools ialah kategori audio terbaik. Okay, dan audio terbaik bagi kategori ini, pemenang akan bawa pulang wang tunai bernilai RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Mari kita lihat siapa calon-calon bagi anugerah audio terbaik. Calon pertama, Beh Kai Feng dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Dan yang kedua, Airil Haris Bil Zulkifli dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Dan pemenangnya adalah Airil Haris bin Zulkifli dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Tahniah Airil, dapat RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Good job. Alright, bagi kategori seterusnya, anugerah reka bentuk terbaik. Jom kita tengok siapa pemenang, baik sebab pemenang siapa finalis dia. Tu dia finalis dia. Yang pertama, Airil Haris bin Zulkifli dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju dan juga Beh Kai Feng dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Dan pemenangnya adalah Airil Haris bin Zulkifli dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju, mendapat RM1,000 dan sijil penyertaan. Tahniah Airil. Dua kategori juga ada sapu. Good job, good job. Alright, seterusnya adalah senarai pemenang bagi hadiah sagu hati. Dan pemenang kategori ini akan bawa pulang wang tunai bernilai RM500 dan juga sijil penyertaan. Alright, berikut adalah pemenang-pemenang bagi kategori pemenang sagu hati. Yang pertama, Aiman Bil Amri. Yang kedua, Idlan Zain Zul Hulaif bin Nur Azban. Maafkan saya tergeliat lidah saya pagi ni. Semalam mungkin rasa. Okey. Diikuti oleh Tiang Wen Yu, Tae Hansen, Kylian Pellegrino Alexander, Su Si Xuan, Chan Jiang Pin, Lau Sin Hui, Wan Nur Aisyah binti Wan Lukman, dan yang terakhir Li Ru'en. So tahniah diucapkan kepada semua pemenang hadiah sagu hati. Okay, dan ini yang ditunggu-tunggu ni, the big prize untuk kategori apa, Level Up at Schools, iaitu anugerah Level Up School Game Terbaik. Jadi sebelum saya announce siapa pemenangnya, kita saksikan dulu siapa finalist dia. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu dia, anda saksikan tiga finalis utama. Alright, jadi saya umumkan sekarang pemenang tempat ketiga dimenangi oleh drum roll, Liu Tianan dari SMK Bau. Tahniah diucapkan, anda mendapat RM1,000 sijil penyertaan dan juga gadget untuk sekolah anda. Alright, dan seterusnya, Nat Johan dimenangi oleh
Beh Kai Feng dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Anda mau bawa pulang RM2,000 dan juga sedia penyertaan dan juga bila gadget di sekolah anda. Dan Johan bagi keseluruhan, bagi kategori anugerah level up school game terbaik jatuh kepada Ariel Haris bin Zulkifli dari SMK Section 5 Wangsa Maju. Tahniah Ariel, tahniah. Anda bawa pulang RM3,000 dan juga sedia penyertaan serta 5 gadget untuk sekolah anda. Good job everyone. Alright, so dah berakhir debaran bagi kedua-dua kategori level up dan juga creative at school. So dah lega semuanya. Alright, tapi majlis kita ni sikit lagi dah nak habis. So sebelum itu, sebelum kita menutup kita punya majlis ni, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berusaha Encik Johari Mustafa, pengasas dan CEO Forest Interactive, untuk menyampaikan ucapan penutup beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Encik Zainal Abbas, pengarah bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati, Encik Jasni Zain Muhammad Isa, pengurus kanan strategi dan ekosistem kandungan kreatif digital, perniagaan bertenaga digital, Industri Malaysia Digital Economy Corporation. Para juri, pegawai-pegawai KPM dan MDEC, ibu bapa, para peserta dan hadirin sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah pada para pemenang dan finalis Level Up at Schools Game Awards dan Creative at Schools Animation Awards. Anda semua telah berjaya untuk sampai ke peringkat akhir pertandingan selepas berbulan berusaha mempamerkan idea anda dalam bidang permainan digital dan animation atau game development and animation. Anda kini telah berjaya mengorak satu langkah ke hadapan sebagai Malaysia's future innovators. Sejak tahun 2016, Forest Interactive telah bekerjasama dengan MDEC untuk turut terlibat secara langsung dalam program-program yang memupuk bakat para pelajar dalam bidang game development and animation. It always warms my heart to see the genuine interest, pure passion and hard work put into learning, ideating, creating, designing and developing these games and animations. Jika dilihat daripada penyertaan kali ini, idea yang dikemukakan semuanya amat impresif. Walaupun kita tidak dapat untuk turun padang ke sekolah-sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya, MDEC tetap committed untuk menganjurkan projek-projek sedemikian dengan mengadakan sesi latihan secara maya ataupun online sessions. Justru, saya ingin mengucapkan tahniah kepada MDEC atas inisiatif mereka untuk mengadakan online sessions walaupun hanya dijalankan dari rumah saja. Tidak dilupakan, tahniah kepada para pelajar yang committed untuk mengambil bahagian dalam sesi yang dianjurkan oleh MDEC. Harapan saya dan seluruh warga Forest Interactive adalah untuk terus mendukung inspirasi anak muda yang bakal menjadi future innovators untuk Malaysia. Sebagai CEO Forest Interactive, ia merupakan penghormatan buat saya untuk turut menjadi sebahagian daripada program ini setiap tahun. Buat para pelajar, teruskan usaha anda untuk mendalami ilmu bidang game development and animation dan ingatlah, you are the future leaders of Malaysia. Stay safe, healthy, and I hope to see you all again at the next MDEC event. #SayaDigital. Itu dia ucapan penutup dari Encik Johari dari Forest Interactive. Thank you very much. Dan dengan berakhirnya ucapan penutup sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis pengumuman pemenang Creativity at Schools. Tapi sebelum itu, adik-adik mesti tertanya-tanya macam mana nak sertai program ni kan? So macam mana nak join competition ni semua kan? So it's very very easy. So bermula bulan Februari ni, semua pelajar sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, anda boleh layari portal D5 dan membuat carian video tutorial program Level Up at Schools dan Creative at Schools. So dekat situ adik-adik semua boleh belajar cara nak bina permainan digital. Maksudnya anda boleh you can build your own game
ataupun animation, ataupun kalau nak belajar, nak buat dua-dua, nak buat game dengan animation pun boleh juga. So semua maklumat pertandingan pun ada di website yang sama. Alright, so anda boleh pergi ke website tersebut bermula bulan Februari nanti, okay? Dan juga bagi anda semua yang nak menonton video trailer finalis dan pemenang hari ini, boleh layari juga di portal yang sama, iaitu di portal Delima. Okay, saya nak bagi reminder, ingat tak masa awal tadi saya ada berikan 3 soalan quiz. Alright, dan pihak pada mereka yang 20 orang yang terawal yang menjawab soalan tersebut, PMD akan hubungi pemenang-pemenang quiz dalam masa 3 hari bekerja. Alright, so itu dia sekali lagi QR code, sebab tadi ada yang request tak sempat nak scan QR code ni, macam mana nak jawab soalan ni. Okay, dan itu dia QR code ni. Alright, so dengan itu saya bagi pihak majlis ingin merakamkan saya tinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama sepanjang majlis ini berlangsung, terutamanya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga penaja kami Forest Interactive. Akhir kata, jaga diri, jaga keselamatan, kalau keluar pakai mask, kalau dan jangan lupa sanitize your hand frequently, okay? Dan sentiasa amalkan kebersihan. Alright, dengan itu sekian, assalamualaikum dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Have a good day, have a good weekend. Bye.